Ini adalah kisah seorang perempuan bernama Reva. Reva adalah anak SMA yang ingin berkuliah di kedokteran gigi. Pada suatu hari, ia mencari fakultas kedokteran gigi swasta terbaik di Jakarta. Reva pun menemukan website FKG Universitas Profesor Dr. Mustopo. FKG Mustopo adalah fakultas kedokteran gigi swasta yang ada di Jakarta dengan akreditasi A. Reva pun tertarik dan segera mendaftar. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama didirikan pada tahun 1961 yang terletak di Jalan Bintaro Permai nomor 3, Jakarta Selatan. FKG Mustopo telah mencetak ribuan dokter gigi handal yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan fasilitas yang lengkap dan modern, FKG Mustopo mampu menunjang mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan diri untuk siap menjadi dokter gigi yang terampil dan berkualitas. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo didirikan pada tahun 1961 oleh Mayor Jenderal Mustopo sebagai Bapak Kedokteran Gigi dan sebagai Pahlawan Nasional. FKG Mustopo telah meluluskan dokter gigi yang tersebar di wilayah Indonesia, ikut memberikan pelayanan dan mencerdaskan bangsa Indonesia, khususnya pelayanan kesehatan gigi di masyarakat. Pelaksanaan pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi UPDMB dengan kurikulum berbasis Student Center Learning atau SCL serta pembelajaran berdasarkan Problem Based Learning PBL dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi yang modern. FKG Mustopo dengan kelulusan tepat waktu pada tahap sarjana rata-rata di atas 90% dan kelulusan tepat waktu tahap profesi rata-rata di atas 80%. Artinya, FKG Mustopo telah melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan standar kompetensi dokter gigi Indonesia atau SKDGI. Saya akhiri dengan ucapan FKG Mustopo maju, FKG Mustopo jaya, FKG Mustopo unggul. Di luar kegiatan akademik, mahasiswa FKG Mustopo dapat turut berpartisipasi dalam aktivitas organisasi dan wadah kegiatan mahasiswa. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menyelenggarakan pendidikan kedokteran gigi yang menjunjung profesionalisme dan berintegritas membangun masyarakat yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Kami mengembangkan inovasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di bidang ilmu kedokteran gigi, khususnya herbal kedokteran gigi, geriatri kedokteran gigi, dan inovasi bioteknologi, serta inovasi pelayanan kedokteran gigi. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi tenaga pendidik,
mahasiswa dan orang tua, serta karyawan maupun masyarakat secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan. Profesor Dr. Haji Baiman Raharjo, MM, MSI, Rektor Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, mengapresiasi atas prestasi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama yang sejak awal berdiri sudah bertekad untuk mewujudkan pendidikan yang unggul dan berkualitas bagi masyarakat. RSGM, yang mana RSGM di sini sudah dinobatkan sebagai rumah sakit gigi dan mulut pendidikan yang dapat menunjang mahasiswa untuk melanjutkan program profesi. Hai, nama saya Syifa Kalista Aurelia. Saya Sultan Sudar. Saya Nabila. Saya Lisha Bella Purwarasati, mahasiswa Koas FKG Mustopo. Saya kuliah di sini karena RSGM di sini sudah berakreditasi A. Pertama itu fasilitasnya sudah sangat mendukung, karena fasilitasnya itu lengkap dan juga memudahkan dari mahasiswa koas. Saya sebagai anak rantau di Jakarta ini sangat dimudahkan sekali dengan rumah sakit FKG Mustopo yang berdekatan dengan gedung kampus, sehingga saat saya menjadi mahasiswa koas tidak perlu lagi beradaptasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Dan juga pengalaman saya berkuliah di sini, saya memiliki senior-senior yang sangat membantu untuk perjalanan koas saya. Saya merasa senang bisa koas di sini karena jam kerjanya yang memudahkan saya dan juga mulai banyak pasien berdatangan sendirinya. Lalu di FKG Mustopo ini tentunya sudah sangat proper fasilitas yang mendukung kerja dari mahasiswa koas, sehingga saya dan teman-teman saya tidak perlu lagi untuk jauh-jauh melakukan atau membawa pasien untuk dirujuk ke rumah sakit lainnya. Saya Dr. Gigi di Kadip. Saya adalah ketua ikatan di semua instansi yang ada, baik pemerintahan ataupun swasta. Ini membuktikan kalau FKG UPDMB siap terjun di masyarakat dan memiliki potensi yang bisa diandalkan. Kami berharap menjadi bagian dari FKG Mustopo.